Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua yang menonton. Okay, so untuk kali ni saya nak tunjukkan macam mana proses restorasi jersey Real Madrid ni. Okay, yang ni jersey customer. Dia request saya untuk restore sponsor dan stripe ni. Okay, so untuk jersey ni masalah biasa dia adalah sponsor. Okay. Boleh nampak dia, nampak dari jauh elok tapi bila dekat sebenarnya dia dah ada merekah lah. Okay, tu tak nampak sangat tapi bila kita stretch sikit, merekah tu lagi jelas. Sama juga dengan dia punya stripe lengan ni, yellow lengan ni. Yang ni memang nampak lagi teruk lah. So macam mana saya nak restore ni, saya plan sponsor ni macam biasa lah, saya akan cuci semua, letak yang baru. Tapi untuk stripe ni, saya takkan buang yang patch ni. Sebab kalau saya nak buang lagi leceh lah. Sebab yang ni patch ni dijahit lah dekat ke jersey. So saya tak nak tetas balik. So saya just bersihkan semua yang kat nampak ni dan saya akan press kat atas ni. Dan untuk dekat sini nanti saya akan potong sikit lah. Kita sambung balik press tu dekat sini pula, kat bawah ni. Saya sambung dekat bawah. Sebab kalau saya nak jahit, nak buka tetas, nak jahit, ada satu kerja lagi ya. Banyak kerja. Tak berbaloi. Dan proses untuk tetas ni nanti dia akan koyak nanti. So itu adalah satu lagi risiko yang saya tak nak ambil lah. Okay, macam biasa air panas lah. Okay, biasanya saya isi dalam satu gayung penuh. Dan yang air panas ni saya akan terus refill dan terus masak balik. Okay. Ni air sabun panas lah, macam biasa lah. Sponge jaring ni. So tina macam biasa. Botol ni tak ada ditulis ingredient lah. So saya tak boleh nak beritahu lah dia punya jenis apa. Mineral tina ke, spirit tina ke, acetone ke, semua saya tak tahu. Ini bangku kayu lah. Ini bangku lama yang saya guna. Dia dah berlubang sikit. So saya lapis dengan kayu yang lain lah, lagi tebal. Okay, so jom lah kita cuci ni dulu. Cuci sponsor dulu, tengok macam mana. Okay, yang ni jangan guna tina lagi. Dan saya takkan gunakan tina awal-awal lagi ni. Just guna air panas je. Air panas sabun ni untuk bersihkan. Selalunya kalau air panas sabun tu cukup panas, saya akan pergilah. Air dah penuh. Ambil air. Oh, air. Thank you. Okay, so boleh nampak kan? Dia punya stiker tu dah pergi, dah keluar. So maksudnya kalau jenis yang macam ni, memang tak boleh kena tina terus. Kalau kena tina terus, stiker jenis macam ni dia senang cair meresap ke dalam jersey. Ha, bersihkan sampai tak ada lah nak sampai clear 100%. At least layer warna hitam tu tak jelas. Ni kalau jenis sikit-sikit macam ni tak apa. Ni boleh kena tina. Tapi kalau yang ni masih banyak lagi ni tak boleh. JC akan rosak. So sebenarnya stage ni agak melelahkan lah. Menyental menggunakan air panas sabun. Panas lah tangan ni. Aku rasa panas. Senang lah. Eh, tolak air kat pas sikit. Air pun tolak sikit. Jauh sangat. Thank you. Okay, so boleh nampak dia punya progress. Tulisan apa, warna hitam dan merah tu semakin pudar. So far saya tengok ada beberapa orang dah yang berjaya tiru cara saya ni dan ambil tempahan jugalah. So, tak ada masalah bagi saya, silakan. So
Oh, lupa. Okey, ni saya dah mula guna thinner. Yang ni dah mula guna thinner, cumanya kena make sure air tu panas. Betul lah. Sebab masih ada stain-stain hitam ni, dia kemungkinan boleh menyebabkan jersey tu ada stain juga dekat kat jersey. Lagi-lagi jersey ni jersey putih lah. Letak thinner, kental sehabis mungkin. Okay, so ni dah refill air panas. Duduk jauh sikit kat tepi sana. Sana lagi. Tepi kereta, bukan belakang tepi je, tak ada orang tengok. Ha. Okey. So, alhamdulillah sponsor dah berjaya diclearkan dalam masa berapa minit? 10 minit dengan teknik yang betul, insya-Allah boleh clear cantik lah. Untuk jersey ni selalunya tak ada masalah sangat lah. Okey, sekarang strap dia pun sama juga sebenarnya prosesnya. Sentar dengan air sabun panas dulu. Dah habis, dah tinggal sikit-sikit kesan tu, barulah gunakan thinner. Jangan bagi masuk dalam kolam eh. Tak tepi sana. Tak tepi sana. Pasir banyak. Kacau. Okay, so sebelah ni dah siap. Sleeve dia ada. Air panas pun dah habis, saya kena refill balik. So inilah hasilnya sleeve dia. Alhamdulillah clear juga ah. Okey, so untuk jersey Real Madrid ni berjaya dicuci dalam masa plus minus 20 minit juga. Ni baru cuci ya, belum masuk proses restore stripe. Sponsor lagi. So untuk stripe ni alhamdulillah dekat patch tu berjaya diclearkan dengan elok. Yang ni pun sama, alhamdulillah
Dan yang depan pun alhamdulillah clear elok. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So untuk ni sambungan jersey Real Madrid hari tu. So ni dah saya dah jadi sponsor. Sorry lah, tak berapa nampak. Sponsor dah clear alhamdulillah. Dan apa yang stripe dekat sleeve ni pun dah clear. Okey. Ni masih ada bayang-bayang lah. Tapi sebenarnya yang ni bukan bayang-bayang glue dia. Yang sebayang-bayang perbezaan warna antara tempat stripe tu dengan jersey ni lah. Okay. So yang ni pun sama. Dah clear juga. So untuk pagi ni saya akan tunjukkan cara nak heat press. Okay, so yang ni dah ada dia punya spare part lah. Yang ni custom lah. Ini sponsor dan sleeve. Okay, so yang ni saya gunakan steam iron setting dia saya buat yang paling panas sebab steam iron saya ni tak adalah panas sangat. Untuk kalau yang guna iron macam ni setting dia mungkin berbeza mengikut jenis iron lah. Okay, ni kain macam biasa untuk protection. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kalau biasa untuk jenis yang restorasi macam ni, that's why kena tinggalkan sedikit kesan lama supaya bila kita nak buat heat press senang. Kalau tak nampak kesan lama, tak tahu dekat mana. Jadi agak susah sikit nanti kita nak tentukan. Okay, so untuk bahagian sini nampak tak? Yang ni nanti kita kena potong lah. Okay, untuk bagi sama-sama betul-betul dengan line dia punya jahitan ni. So biasanya saya akan press daripada hujung sini sampai ke sini dulu, bagi strap ni melekat. Bila dah melekat saya akan potong yang ni dulu bagi cantik. Dan baru saya press dekat hujung ni. Okay, itu cara saya buat lah. So kita start daripada hujung. So ini macam dah melekat sikit, boleh kita potong bahagian sini. Okay, so yang ni bukan papan heat press lah sebenarnya. Yang ni saya ambil, saya buat sendiri je. Okay. Ni memang saya buat ni untuk buat apa, untuk heat press sleeve lah. Sebab kalau guna buku, buku kan besar kan. So sleeve lah ni tak muat lah. Okay, so yang ni macam mana? Sebab ada ini kan, ada patch ni. So yang patch ni pun sama, kita letak je kat atas ni terus. Cumanya nanti potong lah supaya tak terkena patch tu. Okay, hati-hati jangan press atas patch LFP tu.
Ni saya press hujung lah. Kat tengah ni nanti saya akan potong lah manual. Okay, so ni kita dah bagi melekat. Macam mana nak buang ni? So ni potong manual lah macam saya cakap tadi. Guna pisau, senang sikit nak dapatkan tempat yang betul. Boleh nampak tak? Okey. Okay, so maksudnya kita peel off sponsor dulu. Okay, alhamdulillah yang sleeve ni nampak melekat elok. Satu lagi. Okay, so dah siaplah restorasi jersey ni, Real Madrid ni. Sorry lah, tak berapa nampak. Okay, so itu sahaja untuk video ni dari saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat bahagian komen lah. Jangan PM saya private, macam biasa saya tak ada masa nak jawab. Bukan saya tak nak jawab, tak ada masa nak jawab sebenarnya sebab ramai yang PM saya private. So tanya dekat komen, insyaAllah saya akan jawab. Sekian sahaja kali ini dari saya. Assalamualaikum.